Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kepada ahli panel, kawan-kawan sekalian. Tajuk yang saya bawa pada malam ni adalah berkenaan menjaga kesihatan. Seperti yang kita maklum, menjaga kesihatan adalah salah satu unsur yang sangat penting ataupun nilai tambah yang sangat penting untuk kita berjaya. Apa yang dikatakan berjaya di sini, pada saya berjaya yang kita boleh gambarkan pada malam ni adalah berjaya dari segi kebebasan membelanjakan wang dan juga kebebasan mempunyai banyak masa. Jadi, lain-lain unsur nilai tambah yang untuk kita berjaya, perlulah kita memperolehi pertama kecerdikan IQ, kedua kecerdikan emosi, ketiga kecerdikan sosial, keempat kecerdikan fizikal. Marilah kita bincang dan kita memikirkan tentang nilai tambah yang keempat. Apa yang saya nyatakan sebagai tajuk yang nak dibincangkan malam ni. Kecerdikan fizikal kita boleh definisikan ataupun kita boleh unjurkan pemikiran kita kepada kekuatan fizikal kita dan juga dari segi kebolehan kita pemakanan kebolehan kita dalam nutrisi pemakanan. Ini banyak berlaku kekurangan walaupun saya fikir ini sangat mudah untuk kita amalkan, tapi betapa ramai, betapa malangnya di kalangan kita kurang menitik beratkan tentang kekuatan fizikal, menjaga fizikal dan juga pengambilan makanan yang baik. Dan saya juga ingin membawakan di mana tahap kita sekarang dengan sedikit contoh dan juga apa tahap yang kita perlu capai. Saya boleh garapkan berkenaan dengan menjaga kesihatan di sini sebagai contoh bila masa di mana saya semalam hari Ahad saya menonton satu rancangan TV3 berkenaan dengan seorang pelakon wanita yang dibawa ke melawat negara Jepun untuk menerima rawatan. Pertama kisah berkenaan isu seorang pelakon wanita yang mengalami sakit, masalah kesihatan. Yang kedua yang saya fikir boleh yang kita ambil berat adalah bagaimana kita mencontohi orang Jepun menjaga kesihatan. Daripada rancangan tersebut, saya dapat melihat bagaimana wanita-wanita sangat dari segi fizikalnya, rupa fizikalnya nampak mereka betul-betul menjaga kesihatan. Dari segi latihan fizikal dan juga pemakanan. Berbanding dengan orang kita, saya, tuan-tuan ataupun masyarakat kita banyak terlampau mengikut yang kita nak. Banyak bergantung kepada pemikiran bawah sedar. Kalau contohnya, kalau dekat kampung, terutama kalau kampung saya, orang suka minum teh susu ataupun dekat sini dipanggil teh tarik.
Kebanyakan orang kampung, misalnya, tak boleh, tak mesti minum teh susu ataupun teh yang dicampur dengan susu yang banyak, yang sangat manis. Ini sangat membahayakan. Dan betapa sedikit daripada kalangan kita yang masih mengambil makanan yang berat bila pada waktu malam. Tapi jangan pula kita terfikir yang kita sekarang sangat menyesal mengambil makanan yang berat pada malam ni. Tapi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu membuat exercise dengan izin, latihan supaya menggerakkan fizikal kita. Apa yang saya pelajari berkenaan dengan fizikal ni, di mana badan kita memerlukan otot, memerlukan otot yang menima, supaya bila kita dapat membina otot-otot di badan kita, dapat mengimbangi lemak-lemak yang terkumpul di bawah kulit. Jadi badan kita memerlukan otot supaya badan kita tegak dan dalam keadaan baik tanpa pengumpulan lemak-lemak di bawah kulit. Ini penting kalau seorang lelaki, kalau pengumpulan lemak-lemak yang banyak di bawah kulit akan menimbulkan penurunan kadar hormon testosteron, akan mengibatkan penurunan dari segi kadar seksual. Ini daripada segi kajian. Tapi kalau dari segi yang sebenarnya berlaku, jadi diri masing-masing yang tahu. Ramai orang tak boleh berjaya kalau mengalami masalah kesihatan. Kawan saya orang Cina, seorang Cina pada hari Ahad lepas, semalam, ada memberi mesej pada saya. Dia ni ada masalah kesihatan, kena angin ahmar. Kami sikit banyak saya membantu beliau dari segi sedikit kewangan, kerana saya sangat kesiankan dia. Walaupun beliau berbangsa Cina, tapi ada sedikit saya menyumbang kepada dia, kerana saya tak mahu disebabkan beliau mengalami masalah angin ahmar sehingga kan lumpuh setengah badan, ada masalah dari segi dengan isteri yang hilang sabar. Semalam saya terima mesej yang kurang baik daripada beliau, di mana isteri beliau ada merasakan kurang senang setelah sekian lama beliau mengalami masalah angin ahmar. Jadi bila kita melihat di mana kedudukan kita sekarang dan apa yang perlu kita capai untuk kita berjaya, tiada guna harta wang ringgit kalau badan kita tak sihat. Jadi saya menyarankan kita semua mesti mempunyai kesedaran yang tinggi. Seboleh-bolehnya, seumpama dalam masyarakat Jepun yang mempunyai kesedaran yang amat tinggi untuk menjaga kesihatan. Saya rasa ramai sedar yang masyarakat Jepun mempunyai bilangan orang tua lebih ramai berbandingan golongan muda. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.